Halo teman-teman, selamat datang di trading harian saya hari ini. Saya mau kabarin tentang hal buruk pada hari ini ya. Perusahaan batubara hari ini minusnya cukup parah. Termasuk Indi, dia minus 2,8%. Cuman saya lihat bid-nya tebal banget di sini ya. Well, mungkin bandar lagi memanfaatkan penurunan harga daripada perusahaan PTBA yang mengakibatkan panik selling. Jadi dia antri cukup tebal di bid 14.000 lot ya. Kenapa hari ini batubara pada merah semua? Terlepas dari harga komoditas hari ini batubara pada merah tipis, minus 1% gitulah ya. PTBA hari ini dia ARB loh. Dan antrian jualnya, overnya 172.000 lot. Itu berarti sekitar 17 juta lot malahan ya. 17 juta lembar saham maksud saya. Itu berarti gede banget, itu berarti sekitar puluhan miliar ya. 17 kali 4 berarti 68 miliar yang antri untuk dijual sampai ARB PTBA. Kenapa? Kalau saya baca di berita sih itu karena mereka mengakuisisi PLTU, salah satu PLTU daripada PLN. Ya dari aksi mereka itulah mereka sampai kena ARB loh. Saya nggak tahu kenapa ya. Apakah mengakuisisi PLTU itu hal yang buruk? Kemungkinan ya, karena proyek PLTU itu sudah dihentikan oleh pemerintah ya, kecuali yang sudah masuk rencana sampai 2030. Tapi kalau misalnya ada rencana baru tahun ini pun nggak boleh lagi, nggak boleh bangun PLTU baru lagi. Jadi karena masa depan PLTU yang begitu suram, pas PTBA juga akuisisi, maka para pemegang saham menjual saham PTBA ini. Mereka sampai ARB ya. Banyak perusahaan batubara yang kena imbasnya, termasuk ITMG juga minus 1,2%. Termasuk saham, salah satu saham yang kesayangan saya ya, Indi, dia minus 2,8%. Ya, kita lihatlah besok bagaimana ya. Saya juga udah mulai capek sih melihat perkembangan Indi ini nggak naik-naik ya. Jadi saya hanya berharap waktu yang menentukan ya. Karena saya juga pernah ke tahap ini. Waktu itu saya belinya di sini malahan ya. Saya belinya nggak tahu di antara harga berapa gitu kan. 3110 akhirnya dia ARB loh. Pernah ARB. Nih, minus 6%. Akhirnya saya di titik ini saya merasa capek lah, lesu lah. Dan akhirnya ternyata Indi juga bisa naik kembali ya. Naik sampai 10%. Lalu setelah itu dia turun, saya beli di sini, dia lagi juga lagi turun-turunnya sekarang. Kita lihatlah ke depan Indi ini bagaimana ya. Karena sentimen Indi ini cukup banyak, dari kendaraan listrik sampai batubara juga. Ya, apalagi batubara masih menjadi primadona energi di seluruh dunia. Hari ini target saya ada 5 perusahaan, salah satunya Indi. Cuman harga batubara hari ini minus 1% lebih, jadi kurang menarik. Lalu ada MFK ya. Ini AMFK juga lagi turun banget, MED-nya kurang bagus, jadi saya masih pantau-pantau aja. Lalu ada BMSR, ini MED-nya juga kurang bagus, saya tunggu dia turun sampai ke harga ini dulu, 735. Selanjutnya yang saya pantau itu adalah INDR, ini perusahaan tekstil, MED-nya juga kurang bagus, saya lagi tunggu dia turun ke harga 6.500 ya, kalau belum capai saya belum mau masuk. Lalu yang terakhir ada SMDR. Ini juga MACD-nya kurang bagus. Hari ini dia juga turun cukup parah, minus 2,6%. Saya juga lagi pantau SMDR ini. Saya tunggu dia turun ke harga 2.100 baru saya mau masuk. Ya, paling sekarang yang bikin saya agak was-was itu Indi sih. Kalau besok harga batubara mungkin tidak bersahabat, minus. Saya nggak tahu mungkin Indi akan merah lagi. Tapi kalau misalnya batubara naik besok dan ini ada potensi pantul, wah itu saya langsung pakai margin tuh kayak kemarin ya. Tapi marginnya jangan terlalu buru-buru ya. Saya kemarin marginnya di sini nih. Ya karena saya buru-buru akhirnya dia jeblok lagi ke bawah. Saya mau nggak mau kena force sell. Saya dipaksa jual di sini. Tapi akhirnya keesokan harinya dia naik sampai 10%. Itu sakit sih. Karena marginnya yang bisa memotong kerugian kita malah menambah kerugian. Itu pengalaman saya sih. But it's okay. Untuk sementara ini memang loss, floating loss, tapi saya belum cut loss. Ya, untuk loss saya hari ini 153.000 dengan aset value 5,4 juta ya. Makin tipis nih cuan saya gara-gara ini. Ya, tapi semoga ini juga dapat membalikkan cuan saya ya. Kalau enggak sih kesel juga sama ini. Jadi kita aja untuk trading harian saya hari ini teman-teman.
Saya tutup, semoga batubara besok naik deh. Amin. Saya tutup dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.